Halo guys, selamat datang di channel Sapiderman. Sebelum nonton, jangan lupa untuk subscribe, nyalain loncengnya. Ayo di like dulu videonya, biar Bang Sapi semangat terus. Thank you semuanya. Yuk, kita nonton aja. Guys, sekarang Mas Sapi lagi ada di game Mining Simulator 2 lagi ya. Dan baru aja ada update besar guys semalam. Nah, makanya Mas Sapi pengen langsung mainin. Yaudah guys, sebelum kita mulai, jangan lupa untuk di like dan di subscribe dulu ya. Oke guys, kita akan mulai aja videonya. Nah, di sini guys, Bang Sapi lihat dulu di shop ada update apa ya? Sparkle Time Egg. Oh, ada Robux Egg guys. Jadi kita bisa dapat pet gitu, cuman harus bakar-bakar Robux ya. Kita lihat dulu Game Pass, apakah ada tambahan lagi Game Pass? Sepertinya tidak ada. Dan ada update boost sekarang guys. Kita bisa beli pakai gems atau pakai Robux, guys. OMG. Hah, sepertinya kita untuk dapetin petnya jadi berubah, guys. Pasti persentasenya mungkin dibikin lebih sulit kali ya. Nah, guys, Bang Sapi sekarang mau ngambil dulu gemnya. Seperti biasa, guys, gem chest ini harus diambil duluan, guys. Oke, kita lihat lagi, guys. Ada update apa lagi ya? Kita lihat ke shop, apakah ada tambahan tools? Nggak ada, backpack juga nggak ada. Sepertinya di Rebirth Shop tidak ada. Di ini, guys, ada achievement. Wow, Bang Sapi bisa klaim-klaimin guys, dapat hadiah lumayan nih guys. Basic rate, mining beginner lumayan dapat basic rate, dapat boost juga guys. Main 50.000 blok, oke, dapat 1.700 gems. Wow. Wah, mantap guys. Ini juga guys, 3.500 gems. Berikutnya 7.000 gems. OMG, Bang Sapi mendadak kaya gemsnya nih guys. Ini perlu 500 M ya, Bang Sapi baru 433. Mungkin nanti kali ya Bang Sapi bisa klaim. Wow, ini 5 billion. Waduh, itu jauh banget guys bisa dapat pet tapi ya. Oke, sekarang hatching ya. Kalau hatching sih lumayan lah, Bang Sapi udah lumayan banyak hatching egg gitu, dapat gems guys. Oke, terus berikutnya dapat 4.500 gems. Wow, wow, wow. Berikutnya perlu 100.000 X guys. Waduh, itu perjalanan panjang 1 MX. Wah, rebirth nih Bang Sapi juga yakin banget lumayan nih pasti hadiahnya. Karena Bang Sapi sudah rebirth tuh 100 berapa ya? Hampir 150-an deh kayaknya. 15 kali terus dapat gems guys. Wow, 1.700. Rebirth 100 kali dapat 2.500 gems. OMG. 350. Wah, nanti deh nanti kita akan ribet-ribet lagi guys. Oke, sekarang untuk jam bermainnya guys. Ini juga lumayan lah, Bang Sapi kan suka AFK gitu. Kita suka farming grinding. Lumayan, 4.000 gems. Wow, 25 jam Bang Sapi sudah lewat ternyata. 50 jam juga sudah lewat guys. Dapat 20.000 gems. Wah, ternyata Bang Sapi baru nyampe 62 jam guys. Perlu 100 jam sama berikutnya 250 jam. Wah, sadis-sadis. Oke guys, Bang Sapi jadi kaya banget. Lihat guys, 57.895 gems ungu. Wah, mendadak jadi sultan nih semenjak update ini guys. Wah, itu sih jadi gampang banget buat kalian yang baru main guys. Bisa beli-beli untuk free to play ya. Nah, di sini guys, ternyata di Gem Enchant ada update yaitu Lucky ya. Wah, oke, kalau begitu kita langsung aja. Bang Sapi pengen upgrade maksimal deh guys. Kira-kira butuh berapa nih? Oke, masih cukup 4.800, berikutnya 9.500. Oke, kita upgrade aja. Jadi Lucky kita guys meningkat 25% ya. Dan kita sudah full upgrade lagi Gem Enchant-nya. Mantap. Oke, sekarang kita lanjut lagi guys. Bang Sapi kayaknya pengen ngecek ya guys ya, di Cyber Galaxy itu ada update apa guys. Sepertinya sih ada layer baru ya. Dan harusnya ada telur baru juga guys. Oke, oh iya guys, Bang Sapi lihat di sana ada dua telur baru. Dan kita cek dulu ke shopnya guys. Di toolsnya sepertinya tidak ada tambahan guys. Yah, toolsnya masih sama guys, gak ada update. Dan di sini bener guys, ada satu layer terbaru ya, Glitch Chasm. Susah banget ngomongnya guys. Kita akan klaim-klaim dulu chestnya seperti biasa guys, karena lumayan banget guys supaya dapetin koin-koinnya. Let's go.
Klaim lagi di layer kedua, Space Chest. Mantap. Lanjut lagi dengan layer ketiga, guys, yaitu Cyber Core. Kira-kira dapat berapa koin nih, guys? Oke, 32 billion. Wow, mantap. Yaudah, guys, kita akan lanjut aja. Kita akan gali-gali ke bawah supaya kita bisa langsung ngegacha telurnya, guys, supaya kebuka gitu ya. Let's go. Sambil Bang Sapi juga pengen ya guys ya untuk ngumpulin koin, karena setelah ini Bang Sapi pengen gacha-gacha yang banyak supaya bisa dapetin pet yang lebih bagus lagi, pet yang terbaiknya. Oke, let's go guys. A few moments later. Nah, kita sudah sampai di layer terbarunya guys, dan ada glitch chest. Kita ambil 700 gems guys dapetnya. OMG. Dan ini kalau kita mau klaim lagi 139 Robux ya. Wow, dengan ini Bang Sapi sudah punya 3,5 T koin. Mungkin sekarang saatnya Bang Sapi akan langsung gacha-gacha aja. Oke, kita mulai aja guys dengan telur pertama yaitu Glitch Egg. Wow, langsung dapat unique common. Oke, kita lihat ya guys. A few moments later. Wah, ternyata guys kalau nggak pakai booster bener guys ya, kurang wangi gacanya. Kayaknya mungkin kita akan langsung aja uji coba pakai booster lucky. Kita nyalain juga mungkin super lucky-nya kali ya. Oke, kita akan nyalain 15 menit. Kita tes lagi guys, apakah bisa dapat legendary pakai dua booster ini guys. Oke, let's go. Apakah jadi wangi, rare, unique? Oke, dapat legendary kah? Waduh, waduh. Masih belum dapat ya guys ya. Apakah kita harus beli Omega Lucky booster ini? Tapi ini harganya mahal banget guys. Tapi ini increase luck-nya itu 4 kali lipat ya. Ya udahlah, Bang Sapi beli aja 1 jam. Harganya mahal banget guys, 9.000-an. Ya udah, langsung kita pakai aja. Kita uji coba ya guys ya, pakai lengkap. Oke, langsung aja guys. Kita testing dengan booster Omega Lucky ya. Apakah beneran jadi wangi guys? Oke, please lah. Ayo, wah. Wow, virus cube guys, legendary pertama semenjak pakai booster guys. Oke, dapat lagi kah? Wow, dapat guys. Wow, sekarang dapat yang shiny-nya virus cube. Mantap, jadi super wangi guys. Wow, wow, wow. Apakah bisa dapat legendary lagi? Wow, dapat guys, dapat guys. Wow, shiny core guys. Wow. Itu adalah legendary yang paling bagusnya guys dari telur yang ini, dan dapatnya yang shiny dong. Dapat lagi guys. Wow, kali ini dapat yang normalnya normal core guys. OMG. Tapi kita belum berhasil dapetin legendary yang kedua. Wow, guys, kalian bisa lihat sendiri, Mas Api sudah dapetin ya. Ini kenapa ya legendary yang kedua itu selalu lebih sulit, guys? Siapa yang punya masalah yang sama, guys? Seperti Bang Sapi ini. Nah, sekarang Bang Sapi pengen kasih lihat ke kalian, guys, pet-pet terbaru yang tadi Bang Sapi habis dapetin ya. Kita equip base. Wow, itu dia, guys, virus cube shiny. Wow, dan di sini juga ada virus cube yang normalnya. Ini guys, yang shiny core. Wow, ini powernya udah lumayan banget sih. Sama yang normalnya itu lumayan juga ya powernya guys. Nah, sekarang Bang Sapi pengen kasih lihat bentuk petnya kira-kira kayak apa ya guys. Kita lihat. Oh, mantap guys. Itu dia si shiny virus cube. Sebelahnya ada shiny core. Wow, si core-nya sih mantap ya guys. Terus di sebelah sini ada core yang normal, di sebelahnya ada virus cube yang normal ya. Tapi guys, menurut Bang Sapi ya, kok bentuk petnya kurang shiny gitu ya, kurang warnanya gimana gitu ya dibanding pet-pet sebelumnya. Apakah harus dapetin pet dari yang holographic egg ini ya? Oke lah, kita coba aja guys. Oke, come on, come on, tidak apa-apa. A few moments later. Guys, kalian lihat sendiri, ini Omega Lucky booster Bang Sapi sampai sudah mau habis tapi belum dapat legendary sama sekali ya. Kalau gitu Bang Sapi pindah gacha di sebelah aja. Apakah bisa dapat? Dapat guys. Wow, akhirnya dapat legendary glitch cube guys. OMG. Dan di sini guys, Bang Sapi lihat ada yang dapetin legendary Rainbow Shock guys. Orang yang dapetin si Rainbow Shock guys, bentuknya gitu kotak ya guys. Wow, matanya juga rainbow guys. Itu adalah legendary yang paling sulit ya guys ya, legendary ketiga dari telur holographic egg itu. Bang Sapi tanya ke dia guys, apakah dia pakai booster semua? Kata dia cuman pakai yang green
green sama golden guys. Jadi dia nggak pakai yang omega ya. Kalau begitu kita jangan menyerah guys. Kalau dia bisa, kita juga pasti bisa guys. Let's go. Oke, ayo dong. Wow, dapat guys holo butterfly. Akhirnya kita dapat legendary pertama guys dari telur ini. Oke, 1/5K ya. Oke, let's go, let's go. Itu pertanda baik. Semoga kita bisa dapetin guys. A few moments later. Ayo please. Aduh, masih belum dapat. Ayo, pasti bisa, pasti bisa. Dapat. Oh, legendary guys. Wow, prisma. Apa itu guys? Namanya sih legendary ya. Oke, kita lihat. What? Secret Prisma 1/3,33M guys. Wow, Bang Sapi berhasil nge-hatch Secret Pet terbaru guys. Penampakannya kayak gini guys. Wow, bentuknya prisma dan ada sayapnya ya guys. Warnanya rainbow gitu. Keren banget guys. Menurut kalian gimana guys Secret Pet terbaru ini? Keren apa enggak? Nih guys, Bang Sapi kasih lihat ke kalian. Tuh guys, Bang Sapi dapet secret pet pertama ya guys dari holographic egg. Kita sudah naikin level, kita lihat guys. 4,82 guys powernya. Wow, wow, wow. Sama giant robot beda jauh dong. Si shiny core-nya 3,12. Kalau yang normalnya 1,88 guys. Kalau shiny virus cube 1,46K. Wow, pet-pet terbarunya sih OP banget guys. GG banget power-powernya. Wow, Bang Sapi senang banget guys. Update terbaru, Bang Sapi berhasil langsung dapetin secret pet terbarunya ini dong. Hoki banget guys. Siapa juga yang berhasil dapetin secret pet terbaru ini guys? Coba tolong komentar di bawah ya. Ya udah deh guys, paling video Bang Sapi sampai di sini dulu ya. Update-nya keren banget. Semoga kalian suka guys. Jangan lupa untuk di like, komentar juga di bawah, dan di subscribe juga ya. Nyalain lonceng atau notifikasinya. Thank you semuanya udah nonton. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye.